menambahkan bahwa perkiraan tiba itu pukul 22, dan kalaupun misalnya ada masyarakat yang berkenan untuk mensyaratkan jenazah di Gedung Pakuan, itu akan dibuka pukul 23 sampai dengan pukul 8.00 pagi hari. Jadi sekali lagi saya ulang, pukul 23 sampai pukul 8.00 pagi hari. Kemudian pukul 9 itu akan diberangkatkan, dan bagi keluarga ataupun yang akan turut serta ke pemakaman itu tidak berangkat dari Pakuan tetapi langsung menuju ke Cimaung, sehingga rangkaian itu tidak terlalu panjang, betul-betul hanya rangkaian inti dari keluarga. Medcom.id, a part of Media Group Network.